kisah Abdullah bin Haram. Dan ini pernah saya kisahkan. Abdullah bin Haram, orang tua renta yang tidak layak jihad, tapi hatinya dicintai dengan jihad. Abdullah bin Haram, ayahanda Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia datang kepada Rasul, mendaftarkan dirinya untuk jihad di Uhud. Ketika itu Jabir datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, jangan kau izinkan bapak. Dia sudah tua, tidak mungkin dia memegang senjata." Akhirnya Nabi SAW memanggil Abdullah bin Haram, kemudian dihadapkan dengan Jabir putranya, dan mengatakan, "Ya Abdullah, anakmu menginginkan agar engkau tidak ikut perang." Maka marah ini Abdullah bin Haram, walaupun sudah tua renta, dia mengatakan, "Ya Jabir, laulal jannah la'afartuka iya. Kalau bukan karena surga, siap, saya siap meninggalkan posisiku. Tapi ini masalahnya surga, saya enggak mau." Dari situlah kemudian Abdullah bin Haram diilhamkan bahwa dia orang yang pertama kali mati syahid. Dan subhanallah, betul, dia orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Kemudian ketika selesai peperangan, Jabir bin Abdullah mencari-cari jasad bapaknya dan sangat sedih ketika melihat bapaknya mati syahid. Karena itu orang tua satu-satunya sudah tidak punya ibu lagi, sementara Jabir memiliki adik-adik yang sangat kecil-kecil. Dalam riwayat adik-adiknya itu 9, masih kecil-kecil, dia laki-laki sendiri yang paling tua. Coba antum punya adik-adik, adik antum kecil-kecil gitu, 9 orang. Enggak punya ayah, enggak punya ibu, antum saja yang merawatnya gitu. Gimana tuh rasanya? Jadi sedih nih. Maka melihat kesedihan itu, Nabi SAW lewat dan mengatakan, "Ya Jabir, tabki aw la tabki." Menangis ataupun tidak menangis, wahai Jabir, sesungguhnya jasad bapakmu telah dinaungi oleh malaikat. Padahal Uhud itu tidak ada pohon, tapi bapaknya dinaungi oleh awan yang dibawa malaikat. "Ya Jabir, tabki aw la tabki, laqad kallama Allahu abaka kifahan bila turjuman." Wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya Allah telah mengajak bicara dengan bapakmu tanpa ada penerjemah. Kapan itu? Ketika Abdullah bin Haram meninggal dunia di perang Uhud. Tiba-tiba dia sadar sesaat. Kemudian dia mendengar suara Allah berfirman kepadanya, "Ya abdi tamanna." Wahai hambaku, berangan-anganlah, bercita-citalah, memintalah kepadaku, aku akan beri. Maka kemudian ayahanda Jabir yang sudah mati kemudian dihidupkan sesaat ini, dia mengatakan, "Ya Rab, inni atamanna an uqtal marratan thaniyan." Ya Rab, aku tidak berkeinginan apapun kecuali kau hidupkan kembali dua kali aku, agar aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan, tidak mungkin orang meninggal hidup lagi. Maka kata Abdullah bin Haram mengatakan, "Kalau demikian, sampaikan kepada orang di belakangku, sampaikan kepada Jabir putraku, sampaikan kepada kaum muslimin, bagaimana posisiku di hadapanmu ya Allah." Subhanallah. Akhirnya Abdullah bin Haram meninggal. Lah, Abdullah bin Haram ini juga punya kawan namanya Amr bin Jamuh, sama-sama sudah tua. Antum punya kawan, pastikan antum kawan banyak, tapi yang paling akrab itu ada satu dua kawan antum, kemana-mana sama dia. Lah, Abdullah bin Haram ini berkawan dengan Amr bin Jamuh, dan subhanallah, perkawanan keduanya luar biasa. Setelah tua keduanya, keduanya ke masjid berdua, baca Quran berdua, ngaji berdua, ibadah berdua, berdua terus seperti itu. Abdullah bin Haram dengan Amr bin Jamuh ini.
Harusnya begitu ya. Antum nanti kalau sudah tua, cari gebetan antum. Siapa yang bisa diajak ibadah ke masjid berdua? Jadi harus ada lawannya. Lah rupanya Amr bin Jamuh juga kurang lebih. Dia pun mendaftar perang di perang Uhud. Sudah dicegat sama anaknya, nekat juga. Sementara Amr bin Jamuh ini sudah pincang, tidak sanggup berjalan. Dia pincang orang yang gak bisa berjalan. Maka kata anaknya, wahai bapak, wahai abi, Allah memberikan rukhsah kepadamu, kau tidak bisa berjalan. Macam mana mau perang? Lari saja gak bisa. Ya. Tapi dia mengatakan di hadapan Rasul, ya Rasulullah, saya ingin meletakkan kedua kakiku di surga. Saya ingin meletakkan kedua kakiku di surga. Dari situ kemudian orang yang kedua yang meninggal di perang Uhud setelah Abdullah bin Haram adalah Amr bin Jamuh. Lah karena keduanya berkawan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, di antara sekian korban-korban yang mati di perang Uhud itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Haram dan Amr bin Jamuh kuburkan dalam satu lubang karena keduanya berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Walaupun sudah tua, semangat ibadahnya luar biasa.